Ini alhamdulillah ya, unit LS04 sudah ada cincu ya, kalau bahasa Medannya cincu dan kru. Dan hari ini ya rilis ya, Bang Juntak ya, ya, ya. Dari MP76. Ya. Nah, berarti langsung ke pool LS Bogor. Bogor ya. Habis dari LS Bogor ke besok kita berangkat ke Bekasi dulu check up AC. Oh, check up AC ya. Mudah-mudahan mendatangkan rezeki baru ya untuk 04 dan amin. Ownernya. Dan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Ya. Terima kasih Bang Juntak. Ya. Bang Alfat, terima kasih. Ya. Sama-sama, Bang. Yuk. Aku juga makasih loh. Sama-sama, sama-sama. Ganteng ya. Harus ganteng dong. Ini kata Bang Alfat, gimana untuk tampilan LS04 ini? Ya, sih. Kalau dari tampilannya gila, ganteng banget sih. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terus. Bang Juntak, gimana ini untuk mesinnya? MBOH 1626. Gimana? Ini udah air suspension, Bos. Cus 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 gitu kan. Mantap ya. Hati-hati di jalan ya, Bang Juntak ya. Selamat sampai tujuan. Ini akan menjadi cincu di LS04. Unit ini akan mengisi trip Medan Bukit Tinggi. Hai, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76. Matur sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk subscriber penonton Bustanil Ramli MP76 yang alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini di Gugan Bogor ya, dan di depan saya ini ada unit LS04 yang akan rilis ya dari body repair MP76 di hari ini ya. Ini akan segera mengaspal di karpet hitam ya. Mudah-mudahan banyak sewa dan paketnya ya untuk LS04, dan unit ini akan menuju ke pool LS Bogor ya sebelum cross check AC ya. Dan insya Allah besoknya akan ke Bekasi untuk cross check AC ya, yang akan mengisi trip Medan Bukit Tinggi ya. Ini unit awalnya model Luxobus ya, dan sudah kita upgrade menjadi Jetbus 3 Voyager single glass ya, yang akan mengaspal ya. Ini hasil karya body repair MP76, dan kita lihat ke dalam LS04 ya. Ini tampilan interiornya. Dan alhamdulillah ya, untuk AC-nya sudah nyala ya, dan sudah dingin. Dan joknya ini, jok driver sudah kita cover warna hitam dikombinasi dengan warna tua ya. Dan di sini juga ada Abang Alfat ya. Ini sebagai apa? Sebagai itu ya, kru ya, kru dari LS. Sebelum di 04 di mana? Semarang 241. 241 sama. Owner ujung satu juga. Ini Bang Alfat di 04 baru ini. Enggak ada berapa ya? Ada 2 bulan sih sebelum mobil yang baru ini ya. Oh, yang 04 itu kalau nggak salah model RS ya, Ecoline ya. Ecoline ya, Ecoline.
Nah, itu sekarang RS itu ya. Rayu Sentosa itu model Ecoland. Oh, jadi sekarang Bang Alfat megang yang LS Reborn ini. Ya. Rawat dong dengan baik biar bagus. Lampu RGB-nya dirawat, lampu strobonya juga dirawat. Ya. Ini biar menarik juga kan kalau untuk trip ke Medan Bukit Tinggi ya. Dan ini ada Abang Bang Juntak nih, Abang Juntak. Bang, ini unit ini habis dari MP76 langsung dibawa kemana? Kalau kita bawa ke pool dulu. Ke pool ALS? Bogor. Untuk cross check ini ya kali ya, komputer ya? Itu kita apain dulu, kita cek ini semua dulu. Kalau udah standar semua baru kita balik ke Medan. Berarti ngisi trip awalnya di mana? Di Bogor. Ngisi trip awalnya di Bogor apa dari Bogor. Kalender? Bogor. Oh, dari Bogor. Itu kita dibukasi dulu apa suka AC. Jadi kita semua dulu kalau udah standby udah ke semua baru kita pulang ke Medan. Udah, mudah-mudahan mendatangkan rezeki baru ya Bang ya. Buat ownernya juga termasuk kru ALS 04 dan sewa dan paketnya diberikan kelancaran. Ya Bang ya, selamat sampai tujuan ya. Mudah-mudahan selamat sampai Medan juga. Ya, berarti hari ini mau ke pool ALS Bogor. Oke, bagi teman-teman yang mau meliput ALS 04, unit ini akan menuju ke pool ALS Bogor kata kru Abang Alfat. Ya Bang Alfat ya, mau ke ALS Bogor ya? Bogor dulu. Cek. Di bagi komputer ya? Ya. Bandung. Oke, teman-teman kalau mau ngeliput ALS 04 yang awalnya ini model Luxobus ya, yang sudah kita upgrade menjadi Jetbus 3 Voyager single glass hasil karya dari body repair MP76, dan mudah-mudahan ALS 04 selamat sampai tujuan ya, karena sekarang ini juga unit ALS 04 akan rilis ya dari body repair MP76, karena secara on progress unit ini sudah beres ya. Ini tinggal cross check akhir aja sebelum unit ini mengaspal. Ini sudah Bang Juntak, sudah di cross check akhir semua ya? Sudah oke semua ya? Sudah tinggal rilisnya aja ya? Kalau untuk lampu depan koordinasi sama tim saya, dia bisa besok ke sana juga ya. Salam untuk keluarga, sehat selalu untuk Bang Juntak ya, supaya bisa mencari rezeki itu ya. Ya Bang ya, makasih ya Bang ya atas hadirnya ya. Dan sudah dipantau langsung sama Cincu dan kru LS 04. Bang Alfat, ini tripnya mana? Medan Bukit Tinggi. Medan Bukit Tinggi ini. Berarti sama dengan yang 206 dong? Kalau nggak salah ini kayaknya bekas ini ya, penggantinya Osor ya? Ya Osor. Yang dibeli Haryanto, yang legasi punya. Oh, yang dua unit kemarin. Oh, ini gantinya ya untuk trip Bukit Tinggi yang kemarin habis dibeli sama PU Haryanto ya, yang kalau nggak salah itu Laksana punya ya, SR2 ya, SR1 ya. Oh, SR1 ya. Nah sekarang gantinya unit 04 dan 206 akan mengisi trip Bukit Tinggi. Hati-hati Om Alfat ya. Selamat sampai tujuan. Dan mudah-mudahan mendatangkan rezeki baru buat owner ALS ujung satu ya, Bapak Haji Chandra Lubis. Dan mudah-mudahan rezeki ALS 04 selalu diberikan kelancaran. Unit yang sudah M-boys dan ganteng gitu Om Alfat ya. Oh ya. Ini kata Om Alfat ya, kru dari ALS 04. Unit ini full aksesoris termasuk lampunya ya. Dan mudah-mudahan menjadi artis Bukit Tinggi. Ini sudah ada krunya Om Alfat.
Sebelum di 04 Reborn ini Om Alfa di mana? 04 juga? Bukan. Ya, sebelumnya tetap 04, tapi sebelum 04 di 41. Sama. Owner ujung satu juga. Ya. Oh. Berarti sekarang megang LS04 Reborn ya. Mudah-mudahan ini sewa dan paketnya selalu diberikan kelancaran ya. Dan mudah-mudahan dari pool ALS Bogor besok banyak sewa ya. Ya. Sukses terus Om Alfat ya. Ya. Nah, ini ada Bang Lian nih. Nah, ini saya mau nanya nih sama tim body repair MB76 nih. Gimana Om Acuy? Ini untuk on progress-nya sudah beres apa belum? Sekarang sudah beres. Rilis? Sudah rilis. Sudah di cross-check semua? Sudah semua. Sudah. Sudah aman semua. Sudah aman semua. Untuk tutup tangga belakang? Sudah beres. Sudah beres semua ya. Oke. Berarti unit ini pastinya rilis sekarang? Oke. Terima kasih Om Acuy ya. Unit. Ini keseruan di workshop body repair MP76 ya, bersama tim MP76 yang alhamdulillah ya, dengan rilisnya 04 ini cuaca di Bogor agak hujan ya udah, tapi hujannya nggak deras, cuma rintik aja ya. Knalpotnya juga sudah nyala dua-duanya, dan untuk lampu serinya ini ada penambahan, sudah dipasang. Cukup sekian video dari saya on progress 04 yang akan rilis hari ini dari body repair MP76 di tanggal 25 ya Oktober 2022, tepatnya di hari Selasa. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf, beribu-ribu maaf, karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilap, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor kelangkon. Selamat beraktivitas dan berkarya di kota hujan Bogor. LS04 Gantenge Pol. Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight.